Ya, hello Ria. Kak, kau tengah buat apa? Macam lepak. Aku tengah study ni. Lepas cuti aku terus ada exam ah. Kau bosan ni. Mami dia ni tak dekat rumah apa hari ni. Kenapa dia orang tak ada? Dia orang pergi mana? Singapore. Dia orang on station tu kerja dalam 3 hari macam tu. Dia orang baru juga pagi tadi. Oh. So, kau sorang-sorang lah ni dekat rumah? Eh, jangan lepak dengan aku. Saya lagi penting daripada best friend kau ni. Kalau aku cakap ya? Ish, kau ni. Okeylah, bagi aku 5 minit. Aku turun. Jap, kita nak pergi mana ni? Di taman. Cepat! Kau kat luar rumah kau dah ni. Okey. Lama lagi ke Arya? Oh, Arya. Oh, Arya. Okey, siap. Mana kopnya? Nah, cantik tak? Ini budak boleh buat lah. Lukislah duduk sikit. Cantiklah ni. Mana ada budak boleh buat bayan macam aku? Tengok. Aku simpan. Kau buat tak pensel ni? Kau buat. Dah. Jom. 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 Lambatlah, jom balik. Jomlah. Cepatlah. Cepatlah, Ria. Kenapa? Kunci. Jap. Tak apa, aku pergi ambil. Aduh, kepala aku, kaki aku. Kau apa tak? Kepala aku, kaki aku. Okey kot. Tak ada apa-apa kot. Benda aku luka ni. Kena balik je, disinfect. Aduh. Kau okey tak? Aku okey je. Tipulah darah tu. Jom, kita balik. Tak ada apa-apa kot. Ada ni, darah! Tak ada apa-apa kot. Darah! Memang kena balik. Air cuci. Aduh. Nah, kunci kau. Thanks. Hantuk dah sampai. Palu ke? Okey. Mika. Aku tahu aku tak kisah. Tapi aku kisah. Cuma kali dah ni. Kenalah jaga diri kau macam kau jaga aku. Jaga diri. Yalah. Kau jangan buat macam tu. Yalah. Sakit.
Sakit lah. Dah. Sakit. Okay. Apa lah. Kau ke? Oh. Aku balik dulu lah. Thank you, Arya. Mana Arya ni? Call tak ada, apa tak ada. Kalau tak patutnya Arya ada je. Hello Arya. Ya, Mika. Ha. Kau kat mana? Kenapa kau tak angkat call aku apa semua? Sorry Mika. Aku ada tadi. Sekarang kita on the way balik. Kau balik lusa kan? So esok kau free ke? Aku balik lusa tapi esok aku tak free lah. Sebab aku nak kena packing. Belum. Tak, tapi aku okey je. Tak ada apa-apa pun. Dah biasa. Okey. Nanti bila kau dah sampai kampus, message tau, kita call. Okey. Bye Arya. Mana Arya ni? Kata nak call aku bila aku sampai. Mika, sorry aku tak akan call kau semalam. Kau okay tak? It's I'm okay. Mika, kau dah tak kat situ. Kenapa kau tak angkat call aku? Aku call kau berpuluh kali. Kau buat apa?
Kau janji kau nak call aku kan? Sorry. Aku ada hal tak pegang phone. Apa yang kau buat sampai tak boleh nak pegang phone? Apa benda yang kau buat sampai busy sangat sampai tak ada masa langsung nak pegang phone kau tu? Kau kenapa nak marah aku? Kau dah minta maaf kan? Eh. Habis tu? Cuba kalau kau yang call aku berpuluh kali, lepas tu aku tak angkat. Kau marah aku kan? Tapi pernah ke aku buat macam tu? Aku tak pernah buat macam tu kan? Memang tak pernah. Tapi Mika, aku bukan sengaja. Aku memang tak boleh pegang phone. Bila aku dapat pegang phone, aku terus call kau. Tipu. Kau kan? Eh, kau pun sama je lah macam mak aku. Nak biar aku seorang kan? Biar aku tinggal seorang-seorang. Entahlah tu. Kau kan? Kau sama je lah macam mak aku. Sampai nanti kau cakap macam tu. Aku ada kau dengan cik lagi. Mak kau yang tak ada. Tapi kau samakan aku dengan dia. Kalau itu yang kau nak, Hello Arya. Arya, aku minta maaf. Mika? Aku... Mika, Aunty ni. Oh. Sorry Aunty. Kenapa Aunty call? Mika, boleh ke balik sini jumpa Arya? Kenapa Aunty? Arya... Okey tak? Mika balik je lah. Jumpa Arya. Dapat jumpa sekejap pun jadi Mika. Balik eh? Okey Aunty. Kenapa Arya? Kenapa kau tak bagi tahu aku yang kau sakit Arya? Sampai hati kau sembunyikan benda ni kan? Aku ni best friend kau ke kan? Aku minta maaf Mika. Aku tak sanggup nak beritahu kau. Patutnya kau bagi tahu aku tau. So at least aku boleh jaga kau kat sini. Kau tahu kan betapa pentingnya kau. Betapa pentingnya kau dalam hidup aku, Arya. Aku beritahu kau pun. Tapi apa kau boleh buat, Mika? Tak ada apa boleh bantu aku tau. Aku tak ada orang lain dah. Kau seorang je yang faham aku, Arya. Kalau kau tak ada, aku macam mana?
aku dah tinggalkan aku. Kau pun nak tinggalkan aku ke? Aku percaya satu hari nanti akan ada orang faham lebih daripada aku faham kau. Aku dah tak ada. Aku kena sayang diri kau lebih lagi dari kau sayang orang lain. Itu je minta kau bagi aku. Boleh ke? Kau jangan cakap macam tu, Ria. Aku happy dengan kau je. Banyak lagi benda kita buat sama-sama, Ria. Tak sanggup, Maria. Kau kena kuat, Lika. Kau tahu kau boleh. Kalau kau sayang aku, kau boleh sayang diri kau lebih lagi. Kau kau happy. Aria. Aria bangunlah, Aria. 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 Aria, please bangun, Aria. Aria, aku sayang kau, Aria. Aria bangunlah, Aria. Aria. Aria bagi tahu aku untuk sayang diri aku lebih dan hidup bahagia. Tapi dia tak tahu bahawa kasih sayang aku semua daripada dia seorang, yang dialah kebahagiaan aku. Bukan orang lain dan termasuklah aku sendiri, tetapi hanya dia. Aku sayang kau, Aria. Walau kau tak ada lagi di sisi aku, dan kasih sayang kau tak ada lagi dengan aku, aku akan teruskan perjuangan untuk menyayangi diri aku sendiri dan hidup bahagia seperti yang kau mahukan untuk aku.